Hidup sebagai pelajar universiti memang mencabar. Tapi aku cuba untuk mengurus masa dan urusan aku dengan sebaik mungkin. Dengan jawatan yang aku galas dan usaha aku untuk terus konsisten, dengan grade akademik yang aku ada, aku cuba untuk seimbangkan semua perkara penting dalam hidup aku. Namun kesibukan yang aku ada seringkali melalaikan aku. Kau ni siapa pula ni? Macam seratus ni? Di, tak tahu kan aku punya busy sekarang ni. Ni dah solat pula ni? Solat. Nanti-nanti dah aku tengah busy sekarang ni. Oh, jadi kau tak solat sebab kau busy? Iyalah, mana sempat nak solat. Assignment lagi, meeting lagi. Ni, kau baca ni. Kau baca ni. Apakah kesibukan ini petanda kita berjaya dan sebenar di atas jalan al-haq, atau kita sebenarnya dialpakan oleh kesibukan itu hingga menzalimi diri kita sendiri? So, faham tak? Tak. Okeylah, macam ni. Maksudnya, adakah kesibukan kita tu menyebabkan Allah suka, atau sebenarnya kesibukan kita tu membuka pintu neraka? Faham tak? Mama. Dan begitu, jom masjid. Jom. Sebenarnya, aku pun macam dia juga. Je lah. Mungkin ini petunjuk untuk aku.